There's a place in your heart, and I know that it is love. And a place much brighter than tomorrow. And if you really try, you'll find there's no need to cry. In this place, you feel there's no hurt or sorrow. There are ways to get there. If you care enough for the living, make a little space, make a better place, heal the world, make it a better place for you and for me and the entire human race. There are people dying. If you care enough for the living, make a better place for you. Strong, it only cares for joyful giving. If we try, we shall see. In this bliss we cannot feel, there are dreams. Stop existing and start living. Rahman Rahim. Alhamdulillah. Sama lagi
Kita dalam forum Komuniti Bestari sesi yang ke-6 10 Mei 2020 Ahad 10 pagi. Alhamdulillah kita akan membawakan isu yang terkait rapat dengan pandemik COVID-19. Tema kita pada hari ini adalah COVID-19 cabaran barisan hadapan berkhidmat kepada komuniti. Jadi hari ini menarik kerana kita tampilkan frontliners kita untuk berkongsi pengalaman, cabaran, mungkin ada pengalaman-pengalaman yang boleh menjadi ingatan dan juga perkongsian bersama dengan rakan-rakan kita yang sekarang duduk di rumah, tenang sama keluarga, tapi ada sebahagian daripada mereka bertanggungjawab untuk berkhidmat kepada negara demi menjaga kepentingan masyarakat Malaysia khususnya. Baik, saya Izzah Usada, selaku pengarah Pusat Jalan Komuniti dan juga Ketan Belajar, Komnet. Kita bawakan sesi ini untuk memberi ruang kepada rakan-rakan Facebook di luar sana untuk sama-sama mengikuti wacana perkembangan terkini berkaitan dengan pengalaman frontliners kita sepanjang perintah kawalan pergerakan. Baik, hari ini saya tampilkan tiga orang panel. Pertama, Tuan Khairul Muhammad bin Ghazali, Konstabel Ibu Pejabat Polis Kontinjen Perak. Apa khabar Tuan Khairul? Alhamdulillah, sihat cik. Alhamdulillah. Sahur di mana ni? Sahur dekat rumah ini. Sebab sekejap lagi berbuka dekat tempat kerja. Oh, okey. Ada shift juga? Ada shift. Okey, kita terima kasih kerana Tuan Khairul sudi untuk bersama-sama kita berkongsi pengalaman dan mungkin boleh berikan beberapa salinan kepada rakan-rakan Facebook kita. Kedua panel kita iaitu yang tidak asing di Unisel, Kapten Bersekutu T.S. Latifah Abdul Latif, mewakili Angkatan Pertahanan Awam Malaysia. Apa khabar Kapten Latifah? Ya, Alhamdulillah sihat. Alhamdulillah sihat . Sempat bersahur dengan keluarga ataupun dengan rakan-rakan frontliners? Saya off duty. So maksudnya berada di rumah lah. Setelah lebih kurang beberapa minggu dekat pusat kuarantin. So kembali ke pangkal jalan. Kembali ke pangkuan keluarga. Alhamdulillah. Terima kasih lah kerana berani tampilkan harapan memberi khidmat demi kepentingan kesihatan rakyat Malaysia. Okey, baik, kita pergi kepada panel yang ketiga. Kita tampilkan pimpinan mahasiswa mewakili Majlis Perwakilan Pelajar dan juga merupakan setiausaha grup Sekolahawan Darul Ihsan, iaitu saudari Siti Nur Syahirah binti Rahmat. Apa khabar Nur Syahirah? Alhamdulillah, baik. Alhamdulillah. Sekarang di mana lokasinya? Berada di Ampang, Selangor. Alhamdulillah. Baik, terima kasih Nur Syahirah. Baik, saudara Celestian, hari ini kita nak mengulas dan juga mengupas berkaitan dengan cabaran barisan hadapan. Selalunya kita hanya sekadar mendengar laporan daripada TV, radio dan juga suara kembangkan. Ini kita tampilkan live, sekiranya ada rakan-rakan Facebook di luar sana yang ingin bertanya lanjut ataupun berkongsikan pandangan, boleh rontakkan di dalam ruangan komen Facebook Komnet Unisel. Jadi sebelum saya pergi lebih jauh, suka saya untuk berkongsikan terperinci sedikit secara ringkas latar belakang panel-panel kita. Yang pertama, Tuan Khairul Muhammad bin Ghazali merupakan constable di PK Perak, juga alumni SMK Tunku Abdul Aziz dalam peringkat SPM. Kemudian jamuan pengajian di Unisel Shah Alam, Bachelor of Human Resource Management, dan juga merupakan aktif ketika di kampus Unisel Shah Alam sebagai Presiden Kelab Kebudayaan. Kini bertugas di Perak di bawah Polis Diraja Malaysia. Baik, itu yang pertama. Panel kita yang kedua,
perkenalkan Kapten Latifah juga merupakan pensyarah di Fakulti Komunikasi Seni Visual dan juga Pengkomputeran. Ini sebenarnya rakan rakan sekerja saya lah. Kita fakulti yang sama. Betul Puan Latifah? Cuma Puan Latifah ni pelibatannya banyak dalam bidang pendidikan, mendapat pendidikan di Universiti Malaya, Bachelor Degree in Computer Science, Software Engineering, kemudian pengajian sarjana di Universiti Putra Malaysia, dan juga sekarang sedang menuntut di peringkat PhD juga di UPM. Baik. Puan Latifah? Ya, saya. Aha, merupakan penasihat SISPA. SISPA-SISPI Pertahanan Awam. Jadi orang yang sentiasa aktif mendukung proses pembangunan pelajar dan dekatlah dengan mahasiswa. Baik. Seterusnya panel kita yang ketiga, Siti Nur Syahirah, pimpinan mahasiswa, ini merupakan setiausaha, penolong setiausaha Majlis Perkumpulan Pelajar di kampus Shah Alam, juga merupakan setiausaha grup Sekolah Darul Ihsan yang banyak turun ke lapangan membantu memberi khidmat di dalam tujuan-tujuan kebajikan masyarakat. Merupakan alumni di Sekolah Menengah Kebangsaan Taman Kosas Ampang, Selangor. Aktiflah. Saya kira ni ketua projek kit kebersihan diri, setiausaha projek bantuan bekalan dapur, pengarah projek fashion waste dan sebagainya. Jadi ini sedikit latar belakang panelis kita. Jadi saya kira ini sebagai pemula untuk kita meneruskan wacana kita. Baik, kita nak terus tanpa buang masa lagi. Kita pergi kepada panel kita tamu, iaitu saudara Tuan Muhaimin. Saya panggil Tuan Muhaimin boleh ? Boleh, boleh. Okey, baik. Kita tahu bila berlaku saja perintah kawalan pergerakan yang diumumkan oleh Perdana Menteri kita, iaitu Seri Muhyiddin Yassin, kadang-kadang berlaku keadaan panic buying, berlaku keadaan pelanggaran perintah PKP ni. Kemudian mungkin ada pada peringkat awal kanak-kanak ataupun remaja masih lagi keluar rumah. Tapi mungkin berbeza bila fasa kedua, fasa ketiga dan sekarang ni PKPB. Jadi mungkin Tuan Muhaimin boleh mulakan sedikit peranan yang Tuan mainkan ketika bertugas di Barisan Harapan, dan mungkin boleh kongsikan cabaran yang dilalui ketika bertugas semasa PKP ni. Silakan, Maim. Okay, assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Okey, dekat sini saya bahasakan kami, saya bukan bahasakan saya sebab saya bukan bekerja dalam keadaan seorang. Saya bekerja dalam keadaan berpasukan. Okey, semenjak kerajaan Malaysia umumkan perintah kawalan pergerakan hanya dikuatkuasakan pada bulan 3, 18 hari bulan 3, tak silap saya. Okey, jadi secara tidak langsung peranan PDRM sebagai salah satu peranan Barisan Hadapan untuk mengurangkan lagi masalah penularan COVID-19 ini. Okey, untuk masa semasa kita orang buat Roblox, SJR, PKP1, PKP2, orang awam masih akur dengan arahan kerajaan. Tapi masuk saja PKP3, dia orang dah kurang sampai PKP4, sekarang ni PKP5 bersyarat, betul. Perintah Kawalan Pergerakan bersyarat. Okey. Untuk macam saya punya, bagi saya experience rakan-rakan saya sekali, kita orang punya pengalaman kita orang berhadapan dengan pelbagai gelagat orang awam. Okay, semasa buat SJR, kita boleh tengok macam-macam orang, macam-macam alasan orang awam untuk keluar rumah tanpa alasan yang munasabah. Apa contohnya kalau boleh dikongsikan? Okey, contoh ada kita orang pernah buat penahanan ataupun kita tahan satu kereta ini pada pukul 1 pagi. Dia cakap dia nak pergi ATM cucuk duit. Okey.
Lepas tu ada pula yang cakap nak beli top up lah, nak beli Maggi lah, beli makanan lah, sebab tu kedai kedai tutup pukul 7 dan ATM ikut pula tutup pukul 8 malam, betul? Jadi tiada alasan untuk dia orang keluar. Dan cabaran-cabaran lain lagi macam ini lokasinya di Perak, Tuan Muhammad. Ya, betul, di Perak. Okey, cabaran-cabaran yang lain lagi macam cabaran lebih kepada cuaca. Okey, daripada segi cuaca ni, ialah sekarang cuaca tak menentu. Kadang-kadang panas terik. Frontliner bukan PDRM saja, Angkatan Tentera Malaysia, APM, sukarelawan yang mana turut yang berada dekat situ merasai kesukaran semasa menjalankan SJR. Dan macam hujan lebat, kadang-kadang ribut, yang mana yang SJR kena yang SJR yang didirikan kemah di atas highway, mungkin angin akan bawa terbang sekali dengan kon-kon sebab highway dia tak ada halangan apa-apa kan. Lepas tu kita orang dapat macam-macam dengan tengah panas lagi. Okey, tengah panas, kalau tengah panas ni kita orang bertugas mula-mula PKP 1 6 jam kita orang bertugas. Lepas tu dipertingkatkan sampai 7 jam, 8 jam, sekarang 12 jam untuk satu shift. Masya-Allah. Besar pengorbanan. Okey, kita orang kalau waktu shift pagi tu alhamdulillah lah, rasa okey sikit sebab cuaca pun mendung redup. Tapi kalau katakan tengah hari start pagi sampai ke petang, memang panas, terbakar kulit. Yang untuk PKP ni kita orang bukan ada tim untuk SJR aja, tapi kita orang ada juga tim pemantauan seperti tim Snapchat. Okey, Snapchat. Snapchat ni dia akan bergerak berpasukan, dia akan ikut zone. Okay, Snapchat ni dia lebih berfokuskan kepada pengawasan kepada premis-premis kedai. Okay, kalau tak ikut piawaian atau tak tutup pada waktu yang ditetapkan, akan kita orang ambil tindakan. Okay, lepas tu kita orang juga lebih kepada tim Snapchat ni dia akan bergerak sekarang ni ya, PKP kelima ni. Tim Snapchat tugas dia lebih kepada tengok macam premis kedai, premis makanan ataupun macam pasaraya-pasaraya yang tidak ikut SOP semasa PKP ni, kita akan ambil tindakan juga. Bukan sebenarnya terhadap pemantauan dari premis ke premis pun ada berlaku juga lah. Ya, betul. Kita akan bergerak dalam pasukan lebih kurang dalam 7 orang ke 12 orang untuk dalam satu pasukan. Okey, untuk penangkapan ni memang penangkapan masa SJR tu, kalau macam premis tu kita terus keluarkan saman ke ataupun kita hanya bagi teguran tuan-tuan? Okey, kalau macam benda tu kalau pada premis ni kita orang bagi teguran lah. Okey, sebab kerajaan dia dah keluarkan satu kenyataan yang memberi kebenaran kepada premis untuk membuka muka tapi mengikut SOP. Okay, tapi kalau katakan benda tu melibatkan keselamatan orang awam, memang kita orang akan ambil tindakan. Okay, lepas tu kita orang semasa Snapchat ni juga macam-macam jenayah yang berlaku yang kita orang dapat tangkap. Masih berlaku jenayah walaupun ada PKP. Ya, masih berlaku. Dia berlaku sebab dia kedai kan dah lama tutup, yang kedai-kedai yang dah tutup. Okay, dia orang mungkin yang jenayah ni dia dah riki kedai tersebut, dah lama tak buka, ini dia pecah. Selalunya benda ni jadi dalam pagi lah, dia selalu jadi pagi, tapi alhamdulillah kita orang dapat tangkap jenayah tersebut. Okay, yang dan juga yang paling yang kita orang rasa terharu sekali, rakyat Malaysia ataupun warga Malaysia ni memang sangat prihatin kepada frontliner. Okay, kadang-kadang Food Panda datang bagi makanan. Lepas ada orang sponsor ke atau apa nama rider Food Panda yang apa ni? Food Panda sendiri yang sponsor. Kadang-kadang ada juga yang daripada NGO yang bagi kita orang makanan. Memang alhamdulillah
kita orang semasa bertugas sepanjang PKP ni, makanan memang sangat mewah. Bukan bukan sangat, bukan, dan bila mewah pun kita orang tetap ada yang orang yang memerlukan kita orang bagi. Kita orang siap sedekah lagi. Ya. Alhamdulillah. Kadang-kadang yang kita orang tahan tu, ada pak cik mak cik kita orang tahan, kita tanya nak pergi mana, dia cakap dia nak pergi bank. Okay. And then dia patah balik, dia cakap dalam bank dia tak ada duit. Allahu akbar. Lepas tu kita orang pun bagilah duit, kita orang share. Geng-geng frontliner ni, ATM, APM, semua share, bagi duit dekat pakcik tu untuk beli makanan. Kadang-kadang kalau ada makanan, dia datang, kalau waktu bulan puasa ni, dia datang tengah hari memang tak ada makanan lah. Kecuali dia datang waktu berbuka ataupun selepas berbuka. InsyaAllah ada makanan. Dan sumbangan makanan kepada frontliner ni berlaku ketika sebelum Ramadan ataupun sebelum Ramadan juga? Sebelum Ramadan. Sebelum Ramadan lah. Sebelum Ramadan. Sebab kita orang rasa terharu lah dengan masyarakat, prihatinnya masyarakat Malaysia ni. Dia tak kira bangsa tau, masyarakat Malaysia ni yang bagi kat kita. Kadang-kadang China, India yang datang bagi sumbangan. Alhamdulillah. Kita rasa bersyukur sangat walaupun kita orang bekerja dalam keadaan yang perit. Tapi ada juga rakyat Malaysia yang prihatin kepada frontliner. Okay. Ada yang kesukaran kita orang lagi, kita orang hampir dirempuh kenderaan semasa SGI itu didirikan. Rempuh kenderaan ni disebabkan oleh mungkin kenderaan tu hilang kawalan. Lepas tu ada yang mabuk. Baru-baru ni anggota PDRM, ada salah seorang anggota PDRM telah meninggal dunia sebab dirempuh oleh sebuah kenderaan. Itulah yang kekangan atau masalah kita orang sepanjang PKP ini. Okay, baik. Terima kasih kepada Muhaimin. Maksudnya frontliner kita ni sentiasa berada dalam keadaan berisiko tinggi yang melibatkan ancaman nyawa juga. Mungkin ramai juga sebahagian daripada frontliner kita ni disahkan terkena COVID-19. Jadi betul, kita kena rasa berterima kasih dan bersyukur kerana ada orang yang berjiwa besar ini sanggup ke lapangan membantu kita semua. Terima kasih saudara Muhaimin. Sebelum saya pergi kepada panel kedua, Kapten Bersekutu, ada gambar-gambar sebagian dari awal telah kita tunjukkan memakai PPE, sekarang bertugas di pusat kuarantin. Jadi tadi disebut oleh saudara Muhaimin, masyarakat Malaysia ni berbilang kaum, berbilang bangsa, berbeza agama, tetapi semangat masyarakat penyayang tu terbukti dengan tindakan yang mereka selalukan, makanan kepada frontliner. Dari perspektif Kapten Bersutu, mungkin berbeza khidmat yang diberikan kalau PDRM tugas di lapangan jalan dan juga premis ke premis. Kalau Kapten Bersutu, Latifah, bagaimana? Boleh kongsikan? Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Firstly, panggil saya Puan Latifah sahaja, tak perlu panggil Kapten. Okay. Silakan Puan. Pengalaman saya, pada mulanya kami sebagai pegawai Bersekutu, join pada APM, bukan direct pada bawah APM. Kami adalah daripada universiti yang berkhidmat kepada APM kerana kami mempunyai student kosispa siswi pusatan awam. Maka dengan itu kami terlibat secara langsung untuk menguruskan pelajar-pelajar dalam mengendalikan latihan dan mengendalikan segala gerak kerja yang berkaitan dengan persatuan kosispa siswi Universiti Selangor. Pada mulanya kami tidak terlibat secara terus kepada semasa PKP dijalankan. Tapi apabila kekurangan tenaga kerja dan kami diminta untuk menyumbangkan tenaga dan kerja semasa PKP sebagai bawah payung pegawai Bersekutu, kami dipanggil untuk bermesyuarat dan kami telah ditetapkan tugasan dan tempat lokasi untuk dibuat untuk berkhidmat
So kami diminta berkhidmat di beberapa pusat kuarantin, iaitu di sekitar Kuala Lumpur dan wilayah Persekutuan Putrajaya. Seperti kami bukan hanya Universiti Selangor saja, kami juga daripada universiti-universiti IPT di Malaysia seperti UPSI, UKM, UTM dan sebagainya. Kami diminta bekerja, dia agak pelik dunia tugasan ni sebab dalam surat penugasan bermula 8 pagi sehingga selesai. Wow. So kami tak tahu pukul berapa selesai. So kami mendaftar diri, macam saya bersama seorang pegawai daripada UPSI telah diminta berkhidmat di salah sebuah hotel di Kuala Lumpur. Kami melaporkan diri di sana pada pukul pada awal pagi dan kami diminta untuk kami telah diberi briefing untuk tugasan kerja. Macam saya, saya lebih berkhidmat kepada pengendalian data kepada orang yang baru kuarantin, baru balik pada luar negara, dan untuk data untuk registration. And then untuk mengenalikan data untuk biasanya dalam satu pusat kuarantin kami terdiri daripada berbagai agensi seperti APM, KKM, PDRM, and then RELA, and then ReadyCare dan juga JKM dan juga pihak hotel sendiri. So sebelum bermula segala tugasan, kami akan mengadakan satu mesyuarat yang di mana APM sebagai sekretariat bencana mengetuai perbincangan dan bertanyakan semua laporan daripada setiap agensi sekiranya mereka ada masalah ataupun ada persoalan akan diutarakan di dalam mesyuarat tersebut. Okay, seperti di pusat kuarantin, pelbagai agensi mempunyai tugasan berbeza. Seperti kami, kami terlibat secara terus kepada keselamatan, kepada pengendalian pusat kuarantin itu sendiri. Maksudnya bermula pendaftaran, bermula kepada masalah-masalah teknikal dan kepada masalah-masalah untuk masa discharge nanti. Masa saya saya berkhidmat di pusat kuarantin yang pertama, saya diminta untuk mengambil semua data-data daripada PUS yang telah ditempatkan di pusat kuarantin tersebut. Sehingga saya semasa itu PUS hanya adalah 600 lebih orang. Terdiri daripada pelbagai bangsa dan pergi daripada pelbagai kluster. Maksudnya mereka akan dibagikan pada kluster daripada flight mana mereka akan datang. Seperti daripada contoh daripada Hong Kong, Madras, Chennai, Australia, Sydney, London dan sebagainya. So kami saya diminta untuk menganalisis dari segi jantina, dari segi umur dan dari segi dari segi kaum dan dari segi warga negara untuk diberikan data-data tersebut kepada agensi. Warga negara daripada luar luar negara? Ada sebab warga negara ni sebab dia berkahwin dengan warga negara Malaysia. Oh. Okay. So maksudnya setiap agensi memerlukan data yang berbeza seperti PDRM memerlukan data untuk yang warga negara bukan warga negara dan tahap-tahap umur yang berbeza. Dan saya saya ditugaskan untuk memberikan data-data tersebut kepada PDRM dan kepada JKM juga. Mereka memerlukan data yang berbeza seperti mereka memerlukan jantina, mereka memerlukan peringkat umur iaitu peringkat kanak-kanak dan dewasa kerana mereka perlu menyediakan keperluan dan sumbangan untuk berbagai peringkat umur. And then kepada semua yang terlibat yang lain, saya juga membekalkan data. Sementara membekalkan data tersebut, kami juga diminta, kadang-kadang dalam pusat kuarantin ni banyak benda yang berlaku secara spontan. Seperti contoh PUS, setiap PUS dilarang keluar daripada bilik dan dia berada dikekal dalam bilik masing-masing semasa kuarantin dijalankan. Kadang-kadang setengah PUS tersebut mungkinlah dalam 14 hari mereka manusia biasa, mereka mempunyai masalah emosi untuk kekal dalam suatu situasi yang sama selama 14 hari, mereka cuba keluar daripada bilik kuarantin, bilik yang dikuarantinkan dan berpindah-pindah bilik. Ini akan menyukarkan kami sebab KKM akan membuat test mengikut data yang diberikan dan mengikut bilik. Sekiranya data tersebut tak sama, maksudnya pihak KKM akan
berlaku masalah. Sekiranya ketinggalan sebahagian daripada PUS untuk mengambil test tersebut. Mm-hmm. Ada satu ketika apabila data yang KKM dapat tidak sama dengan yang semasa melakukan proses untuk pemeriksaan, ada individu yang tidak dikenal pasti yang tidak ada dalam pusat kuarantin. Maka kami terpaksa membuat satu investigation di mana kami semua di kalangan APM, PDRM pergi membuat pemeriksaan bilik ke bilik untuk mengenal pasti individu dan mengekalkan individu mengikut bilik, kerana KKM akan membuat pemeriksaan. Sekiranya tertinggal agak bahayalah sebab PUS ada yang tak dilakukan saringan. Betul. Waktu itu just imagine ada 600 lebih dan setiap bilik biasanya seorang salah satu bilik. Untuk melakukan pemeriksaan tu kami diminta memakai suit PPE and then bersama PDRM sebagai anggota keselamatan dan pergi ke bilik-bilik untuk mengambil data setiap penghuni untuk dikemaskinikan dalam data yang terbaru untuk diberikan. Berapa lama proses mengutip data tu Puan dengan memakai PPE tu? Kami diberikan empat kumpulan, maknanya satu kumpulan akan bekerja daripada floor ni dan ke floor berapa. Okey, maksudnya dalam satu floor tu ada banyak bilik. Biasanya pada masa itu kumpulan saya dalam satu pemeriksaan tu hanya habis dalam satu floor setengah. Itu dah mengambil masa dalam 4 jam. Kerana kami terpaksa memeriksa semua penghuni dalam bilik. Dan kadang-kadang penghuni bilik tengah mandi, so kami kena menunggu dan kena seterusnya lah kena patah balik. So maksudnya keseluruhan ni kami mengambil masa 2 hari untuk untuk mengenal pasti semua penghuni-penghuni yang sepatutnya berada dalam pusat kuarantin tersebut. Okay, setelah dapat kena pasti maka perjalanan tu seperti biasalah. Cuma apa yang saya nak kongsi cabaran dalam mengendalikan ni kerana kami bertugas 24 jam. Sekiranya terdapat masalah daripada PUS yang akan mengadu, kadang-kadang mereka tak sihat ataupun kadang mereka membuka sesuatu. Kadang-kadang mereka keluar bilik untuk mengambil makanan dan terkunci bilik. Tak boleh masuk bilik. Itu biasa. Dan kami terpaksa naik kembali memakai protection untuk membuka pintu bilik masing-masing. Itu bukan satu penghuni saja. Maksudnya benda tu kerap berlaku. And then saya tak kasih kata mereka ada menggelarlah kluster kayangan atau kluster yang tapi biasanya kluster kayangan ni dia orang assume kluster yang tinggal di hotel-hotel lah. Okay, tapi saya nak simpulkan, okay, walaupun mereka digelar kluster kayangan mungkin kerana fasiliti yang diberikan oleh kerajaan Malaysia sangat bagus, sangat baik kerana bilik kuarantin yang selesa, and then facilities yang selesa, makanan yang selesa, makanan yang sedap lah sebab kita di kuarantin, kita kena menerima apa yang dihidangkan. Boleh request lah, maksudnya terima je lah. Tak, maksudnya sebelum masa pendaftaran, pihak kami akan mengenal pasti setiap penghuni sekiranya mereka terdapat allergy atau vegetarian atau sebagainya. Setelah kami kenal pasti sama ada mereka ada allergic makanan ataupun vegetarian, kami akan bagikan senarai itu kepada pihak hotel untuk mengendalikan makanan, kerana pihak hotel akan mengendalikan semua pemakanan kepada PUS yang di tempat kuarantin. Okay, biasalah kadang-kadang kita sebagai manusia ni ada tak puas hati kepada setengah layanan. So kami sebagai pelayanan di situ akan mengendalikan segala bentuk rungutan dan cabaran yang kami boleh atasi, sekat kami yang boleh atasi, sebab kami tahu kita semua bekerja dalam satu pasukan. Maksudnya sekiranya satu agensi itu memerlukan memerlukan bantuan, kami yang lain akan support. Contohnya macam PDRM memerlukan sesuatu, pihak lain semua akan bekerjasama, kami bekerja dalam satu pasukan. Okay, cabaran yang saya rasa sangat hebat, maksudnya masa
pendaftaran, saya ingat lagi masa pendaftaran di salah satu hotel di Chow Kit. Saya mengenalkan pendaftaran ini, saya bekerja di bahagian pendaftaran di hadapan hotel kerana buat pendaftaran di bahagian luar hotel bersama pekerja hotel, yang di mana diletakkan satu mesin photostat untuk mengambil data-data daripada PUS yang tiba dengan bas. Saya diminta oleh saya punya ketua sekretariat di sana untuk mengendalikan pendaftaran, iaitu saya bersama pihak hotel berada di depan hotel pada ketika itu waktu dalam pukul 3 petang. Dijangka 285 PUS yang akan datang daripada KLIA akan tiba di pusat kuarantin tersebut. So kami sudah siap dengan memakai suit PPE and then kami menunggu di depan hotel tersebut, dan bas datang dalam satu bas, hanya dalam sebuah bas dalam lingkungan 10 hingga 15 orang saja dan berada dalam satu bas. Dikekalkan jarak sosial eh? Kan jarak sosial dia. Mana kalau 200 lebih orang, maksudnya bas yang beratur tu agak panjang. So kami sebagai peralanan untuk pendaftaran dan anggota lain untuk mengusher PUS datang daripada bas turun dan kekalkan jarak social distance dan pergi ke kaunter pendaftaran, dan satu-satu maksudnya kami dapat segala butiran pasport dan kami selesaikan bagi ke bilik, dan dia akan diminta menuju ke lift yang telah ditetapkan iaitu zon merah. Kami ada dua zon, zon merah dan zon hijau. Maksudnya zon hijau bebas daripada segala maksudnya laluan daripada PUS, zon merah hanya dilakukan apabila melakukan pemeriksaan dan hanya dilalui oleh PUS di pusat kuarantin. Okey, maksudnya kami dengan memakai suit PPE yang berlapis di waktu ketika panas, maksudnya dengan mengendalikan PUS yang turun dan pelbagai-pelbagai kaum dan memakai banyak bawa barang beg yang banyak macam mereka baru balik kampung lah. So maksudnya pengendalian tu agak mencabar kerana jalan yang tak rata and then beg yang banyak, and then kami terpaksa membawa menolong membawa, kadang ada membawa anak kecil, kami menunggu untuk pendaftaran. Maksudnya proses pendaftaran tu sangat mencabar kerana panas dan dahaga, tak boleh minum, tak boleh pergi mana-mana. Kena selesaikan segala pendaftaran tu dalam masa yang telah ditetapkan. Dan kami kena menunggu sehingga semua bas berhenti dan mengeluarkan semua penumpang. Dan setelah penumpang tu habis, kami akan clearkan keadaan dan kami akan naik ke zon merah untuk dikon. Maksudnya kami akan dinyah untuk disembuh supaya kami bebas daripada segala kemungkinan virus. Tapi apa yang saya nampak, saya rasa sangat kasihan, macam kami sendiri sangat takut kerana kami berhadapan dengan benda yang tak nampak. Betul. Iaitu bila PUS turun memakai baju biasa yang seperti biasalah pulang daripada mana-mana, kami terpaksa memakai yang suit PPE tu. Dan kami rasa macam terasa macam mungkin PUS dia kata ish, kami ni mungkin macam zombie turun, semua orang takut tengok. Saya ada perasaan mikir kalau saya sebagai PUS, saya kata macam, ish kenapa macam dilayan sebegitu rupa. Tapi saya menerangkan kepada mereka, ini adalah prosedur kerana kami cuba menyelamatkan semua orang. Kerana ini adalah prosedur di mana sekiranya kami menyentuh barang-barang keperluan daripada PUS, seperti pasport sebenarnya, kami kena melakukan sanitize berapa kali. Just imagine bila kami melakukan banyak sanitizing, glove yang dua lapis tu, bila kami bila kami buka ada koyak dan kami buka tangan kecut dah. Allah. Sebab banyak sanitize, sebab mengendalikan sebegitu rupa. Dan kami kadang meminta berehat untuk dalam 5 minit kerana faktor kepanasan dan faktor penat. Dan kami terpaksa berduduk di tepi jalan untuk mengambil angin supaya sebelum meneruskan pendaftaran yang lain. Hello, Puan Latifah. Dia apa ni, tak jelas suaranya. Dia boleh betulkan mic-nya. Masih lagi tak dengar. Okey. Okey, dengar.
Okey, dengar. Okey, saya rasa rakyat Malaysia ni sangat bersatu padu, sangat bekerjasama dalam mengendalikan suatu bencana. Di sini kita nampak walaupun sebab kami dalam agensi bukan satu bangsa saja. Kami ada dalam agensi ada bangsa Melayu, Cina dan India dan sebagainya. Maksudnya kami saling bersatu padu untuk mengekang wabak ni daripada viral, daripada merebak, kerana sebagai satu tanggungjawab kepada negara. Okey, saya berkhidmat di 4 lokasi pusat kuarantin yang saya diminta. Selepas itu saya berpindah di pusat kuarantin lain untuk mengendalikan proses yang sama. Tapi yang cabarnya, PUS yang datang ni, kita tidak tahu pukul berapa dia akan muncul tiba-tiba di hotel. Kami cuma mendapat maklumat ready PUS akan datang hari ini. Timing tu kami tidak dapat exactly bila tayar bas bergolek lah dia punya. Tu kena on call non-stop eh. Yes, kami dapat mesej tayar bergolek daripada KLIA dan kami telah ready di hotel memakai PPE dan tidak bukan waktu siang. Saya dah terlibat pada pukul 2 pagi, 3 pagi. Kerana PUS yang datang bukan masa waktu yang siang dan lenang, pagi, nyaman tak. Dalam pukul 3, pukul 4, diorang datang dan kami terpaksa menyengkang mata lah untuk mengendalikan PUS yang datang. Maksudnya tugasan tu, sebab tu saya rasa tugasan tu ditulis pukul 8 pagi hingga selesai. Maksudnya kami tak dapat menjangkakan apa yang berlaku. So sedikit sebanyak cabaran berhadapan dengan PUS tu sangat menyedarkan saya lah betapa betapa gerunnya dan betapa tabahnya para pelayanannya untuk berhadapan dengan benda yang tidak nampak, tidak kenal, tidak nampak dan tidak kenal pasti. Cuma kami berdoa lah agar kluster-kluster yang balik turun daripada bas itu tidak dijangkiti dan kami pun tidak dijangkiti sama. So, sama-sama berdoa lah masa keadaan tersebut, kerana kluster yang muncul tu ada kluster daripada China, ada kluster daripada yang negara yang berisiko tinggi. So maksudnya kami pun macam daripada mana ni, okay tak apa, tawakal je. So memang tawakal tu banyak lah dekat situ, sebab dengan kami berasa kan belum memakai suit PPE tu mungkin itu adalah sebab untuk kami tidak berjangkit dengan virus yang ada, dan sekiranya kami dijangkiti pun kami tawakal je lah, sebab itu dah tugas kami yang telah diberikan. Baik, terima kasih Puan Najibah yang kongsi pengalaman. Kadang-kadang bila kita tengok kat TV tu orang pakai PPE tu pun kita dah rasa panas eh. Ini kalau pakai 4 jam lain eh. Pengalaman Puan Latifah dan juga Tuan Muhammad berbeza, lapangan juga berbeza, cabaran berbeza. Kita nak dengar juga sudut pandang daripada mahasiswa kita yang dikabarkan menggerakkan inisiatif untuk membantu mahasiswa-mahasiswa yang terkandas. Mungkin Saudari Syairah boleh kongsikan bagaimana peranan mahasiswa MTP khususnya yang turun ke lapangan membantu pelajar kita yang terkandas. Silakan Syairah. Okey, Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Salam. Boleh dengar eh? Jelas, silakan. Okey. Okey, macam kita tahu okay, first sekali terima kasihlah kepada Encik Izzah selaku moderator. So macam kita tahu frontline ini bukan saja daripada doktor, daripada kalangan doktor, KKM, polis ataupun askar, tapi macam-macam lagi, macam APM yang kita tak nampak. APM pun salah satu badan yang menguruskan bersama-sama lah kita menjaga atau menjadi frontline ni. Jadi apa yang saya dekat sini, NGO pun antara salah satu frontliner yang banyak memberi manfaat lah kepada, bukan sahaja kepada pesakit COVID, sebab pesakit COVID ni banyak dijaga oleh pihak KKM dan polis sebagainya. Cuma peranan NGO dekat sini adalah untuk menjaga kebajikan dekat masyarakat yang terputus bekalan makanan ataupun masyarakat yang tak kena dengan, maksudnya masyarakat yang tak dijangkiti oleh virus tersebut. Jadi macam kita tahu, semua orang boleh jadi frontliner. Siapa saja kita boleh jadi frontliner.
macam yang kita tahu cleaner pun, even dia cleaner setakat menyapu sampah, tapi dia pun boleh jadi frontliner sebab dia, kalau tak ada dia, kita mungkin kita punya satu tempat tu tak akan selamat untuk kita berada lah. Kebersihan tu, sebab cleaner yang biasanya yang akan buat apa semburan sanitizer tu kan. Jadi peranan mahasiswa dalam sebab saya sebagai mahasiswa, dalam konteks saya peranan sebagai mahasiswa ni sangat penting lah bagi memupuk semangat untuk membantu dalam kalangan mahasiswa ataupun orang dewasa. Jadi peranan paling besar mahasiswa ni adalah bila bila ada peluang, maksudnya kita sebagai mahasiswa perlulah aktif aktif dengan mengisi masa kita dengan pelbagai aktiviti seperti sukarelawan ataupun join apa-apa event ke apa. Tapi khidmat membantu masyarakat ni bukan sahaja kita berikan kepada NGO, bukan sahaja kita berikan kepada doktor, polis, tapi kita boleh, kita sendiri sebagai mahasiswa ataupun orang dewasa, kita sendiri boleh bergerak untuk membagi, menabur bakti kepada orang-orang sekeliling kita lah. Kalau pengalaman Syairah ketika PKP ni, apa inisiatif yang digerakkan di bagi membantu mereka yang terputus bekalan? Kalau boleh kongsikan. Oh, kalau kalau mengikut pengalaman saya, semasa PKP berlangsung ni, saya telah melaksanakan bantuan bekalan dapur untuk keluarga yang terputus bekalan makanan dengan kit kebersihan diri. Itu adalah untuk inilah, untuk kita akan bagi barangan dapur kepada sebuah keluarga untuk dia meneruskan kelangsungan hidup dia, sebab ada antara mereka yang terputus bekalan makanan disebabkan tiada pekerjaan, tiada, ada yang dibuang kerja disebabkan PKP atau sebagainya lah kan. So itu antara salah satu inisiatif yang digerakkan oleh grup sukarelawan lah. Jadi antara manfaat apa yang MPP, Majlis Perwakilan Pelajar, laksanakan adalah agihan makanan kepada mahasiswa yang mahasiswa-mahasiswi Nistel yang terkandas dekat satu tempat macam dekat Shah Alam dan Bestari Jaya. Macam kita tahu sekarang ni PKP ni bermula apabila Unicel dah mula cuti semester. Jadi tak banyaklah mahasiswa yang terkandas, tetapi masih ada juga macam di Bestari Jaya kita ada kita ada student international yang berada di sana yang tinggal di hostel daripada awal PKP sebab mereka tak balik. Dan di Shah Alam pula ada student international, ada student yang intern yang tak boleh nak bergerak balik ke kampung. So dengan usaha Majlis Perwakilan Pelajar, Unicel, HCP dan banyak lagi lah MBI antara yang banyak membantu untuk agihan makanan tersebut. Jadi itu adalah salah satu inisiatif lah bagi saya. Inisiatif ni kita tak perlu menunggu orang offer, kita yang kena gerakkan sendiri. Bila ada ruang dan peluang tu, kita terus grab untuk buat benda something tu sampai kita tak boleh rasa kita ni puas, sebab selagi PKP ni berlangsung, selagi masyarakat tak dapat nak bekerja seperti biasa, selagi tu ada lagi orang yang perlukan bantuan kita ni, perlukan bantuan untuk makanan dan sebagainya lah. Jadi saya selalu teringat dengan pesan guru saya lah. Dia selalu berkata, kalau bukan kita, siapa lagi? Kalau bukan sekarang, bila lagi? Jadi dekat masa PKP ni, saya rasa masa yang paling sesuai untuk siapa-siapa saja, mahasiswa ataupun orang dewasa, ibu bapa kita atau keluarga kita, untuk bersama-sama kita membantu untuk memastikanlah kebajikan masyarakat ni. Kalau bukan kita, mungkin jiran kita yang kesusahan, kita tak sedar benda tu sebab kita berada dalam rumah sebab kita tak boleh keluar kan. Kita berada dalam rumah, kita tak tahu apa yang terjadi dengan jiran, mungkin dia tak makan seminggu apa. Tapi dengan inisiatif ni lah kita dapat membantu. Sebab tu saya kata bukan sahaja NGO, bukan sahaja polis, doktor, APM yang frontliner. Kita sendiri, dari peringkat keluarga sendiri, kita boleh menjadi frontliner untuk jiran kita, untuk sahabat kita dan sebagainya lah.
kalau kita kalau kita berbalik pada zaman sekolah, maksudnya saya tak tahulah zaman panelis dan moderator macam mana, tapi masa zaman saya sekolah, masa perhimpunan, kami masa perhimpunan kan beratur kan, kami diminta beratur dan ketua kelas berada di paling hadapan untuk peranan frontliner ni. Saya nak cakap dia sama dengan peranan ketua kelas lah di dalam peringkat sekolah, yang menjaga kebajikan anak murid dia ataupun menjawab lah apa-apa persoalan daripada anak-anak murid dia. Jadi okay, saya kira itu sahajalah daripada saya untuk peranan ni. Okay, terima kasih kepada Syaira. Jadi apa nama, kita pergi kepada panel Tuan Muhammad. Dalam laporan meter ramai juga dilapor tentang mereka yang ditahan dan didenda ribuan ringgit. Tetapi masih lagi mereka melanggar peraturan ni. Jadi masyarakat ni ada segelintirnya masih lagi berdegil melanggar arahan PKP ni. Jadi Muhaimin mungkin boleh berikan apa resikonya kalau mereka keluar, masih keluar lagi tak patuh kepada arahan PKP ni, dan apa saranan kepada masyarakat luar? Okay, untuk okay, yang mana sebelum ni ada penangkapan berlaku ke atas masyarakat yang melanggar PKP ni. Okay, macam denda, penjara. Okay, penjara ni sebelum ni PKP ni mungkin orang cakap pilihan kedua. Okay, kalau yang kena tangkap tu selalunya kena denda. Okay, macam ni. Kalau kita boleh tengok yang masyarakat yang langgar peraturan ni, dia dianggap macam denda tu benda biasa. Ribuan ringgit yang dikeluarkan kepada diorang pun benda biasa. Diorang rasa diorang boleh keluar, diorang rasa ke diorang bosan kat rumah, diorang boleh keluar, tak kena tangkap, bonus. Kalau kena tangkap, nasib. Okay, jadi macam macam untuk bagi saya, saranan kepada seluruh rakyat Malaysia, patuhlah arahan kerajaan. Patuhlah arahan yang diberi oleh kerajaan, dikeluarkan oleh kerajaan untuk menjaga keselamatan dalam penularan kes COVID-19 ini. Untuk kita semua, masing-masinglah jaga diri kita. Kita jaga diri kita sendiri. Mhm. Itu saja. Okey, baik, ringkas . Panel kita Puan Latifah. Puan Latifah berkeluarga pergi ke lapangan untuk berkhidmat. Jadi mungkin perspektif ahli keluarga sendiri dan juga jiran, apa dia punya perasaan, pandangan mereka bila kita pulang melangkah ke rumah tu. Silakan Puan. Okay, masa mula saya mendapat surat tugasan dan saya memberitahu keluarga saya, saya alhamdulillah suami saya dan anak-anak sangat memahami kerana tugasan ini bukan tugasan yang kecil dan ia sebenarnya tugasan yang berat untuk membantu negara dalam mengalami virus ni lah. So, sebab saya diminta berkhidmat di sana selama 24 jam dan saya disediakan tempat tinggal di mana 24 hours on call untuk dipanggil pada bila-bila masa, dan saya menghubungi keluarga melalui video call ataupun WhatsApp biasa untuk mengenai, sebab alhamdulillah kerana saya punya lokasi rumah dan lokasi tempat kuarantin tidak berapa jauh. Sebab saya tinggal di Shah Alam dan lokasi saya di Kuala Lumpur. Keluarga saya bagi sokongan penuh dan jiran-jiran saya rasa sebab saya tinggal di kawasan yang tidak bertemu sangat dengan jiran. Maka saya rasa jiran saya tak berapa mengenali dan mengenal pastilah kerja saya sebenarnya. So perspektif daripada ke jiran-jiran tu tidak dapat tak dapat dibagi, cuma guard house cuma nampak saya memakai uniform dan bertanyakan untuk pergi ke mana sajalah.
And then dari segi keluarga juga, sebab keluarga saya, keluarga sebelah suami saya juga di kalangan para doktor dan terlibat terus juga kepada frontliners kerana dia terlibat dalam bawah KKM. Dan kami berkongsi masing-masing tugasan yang diberikan. Okay, saya kerja sini, Kak Long kerja kat sana. So, maksudnya abang kerja kat sini. So kami berkongsilah sebab peranan kami berbeza. Okay, lepas tu saya rasa satu lagi saya nak ucapkan banyak terima kasih kepada pihak universiti saya sendirilah, Universiti Selangor, kerana membenarkan saya bekerja di luar. Kerana walaupun kami bekerja seperti biasa di work from home, tapi saya juga perlu melaporkan penugasan saya di luar kerana ini adalah bawah tugas saya universiti. Kepada Timbalan Komandan saya, Profesor Madya Dr. Hamdan, kerana memberi kepercayaan kepada saya dan juga dengan Datuk Rizwan sebagai selaku Komandan Universiti Selangor, dan memberi kepercayaan kepada saya untuk berkhidmat di luar. Begitu juga dengan dekan fakulti saya, Profesor Madya Dr. Aslinda, kerana memberi kepercayaan penuh dan memberi sokongan kerana saya sebelum saya pergi penugasan, saya telah berkongsi surat tugasan dan saya minta kebenaran untuk keluar kerana saya bekerja, waktu bekerja walaupun saya boleh work from home, tapi saya kena melaporkan sedemikian rupa bentuk surat tugasan. Kerana bila kita melangkah keluar, maksudnya kita akan membawa tanggungjawab daripada pihak universiti dan pihak keluarga sendiri. So alhamdulillah segala-galanya dipermudahkan. Begitu pihak universiti membenarkan saya, pihak fakulti pun membenarkan saya. So maksudnya pada masa itu kelas sudah dijalankan kerana UNISEL semester still jalan seperti biasa dan kami diminta melakukan pengajaran secara maya di rumah, dari rumah. Tapi memandangkan saya bekerja di pusat kuarantin, maka saya meminta kebenaran daripada ketua stesen pusat kuarantin saya untuk excuse beberapa jam untuk melakukan kelas bersama pelajar-pelajar saya di UNISEL. Oh, masih juga mengajar. Ya, sebab itu tugas hakiki saya sebagai seorang pensyarah di Universiti Selangor. Okay, so maksudnya kelas saya ada mula pagi, tengah hari dan petang. Maksudnya setiap hari saya akan block saya punya jadual untuk pergi ke kelas untuk bersama dengan pelajar mengenakan uniform untuk selama 2-3 jam untuk berinteraksi dan bertanyakan pasal pengajaran, dan kemudian saya sambung kemula kepada tugasan saya di pusat kuarantin. Maksudnya dari segi flow tu cantiklah, maksudnya mudah kerana pihak APM sendiri di pusat kuarantin dan pihak fakulti, universiti dan keluarga memberi sokongan penuh kepada saya. Maka saya lebih bersemangat untuk menjalankan tugas kerana walaupun kami tak cukup tidur ataupun sebagainya, tapi semangat tu ada kerana kami rasa kami terpanggil untuk berkhidmat semasa PKP dan semasa berurusan dengan PUS sendiri di pusat kuarantin. So alhamdulillah lah segalanya berjalan dengan lancar kerana pihak universiti saya juga seperti dekan dan seperti timbalan komandan saya sentiasa bertanyakan khabar apakah tugasan hari ini, bagaimana. Saya rasa itu sungguh memberikan saya semangat semangat dalaman, inner strength, sebab kadang-kadang kami penat dan tak ada cukup rehat dan tak cukup tenaga setelah bekerja. Dan ada kalanya satu malam tu saya rasa saya demam. Bila saya rasa saya demam, bila saya rasa saya demam, saya dah cuak. Sebab saya rasa sebab saya berhadapan dengan direct dengan PUS. Saya demam, saya minta KKM ubat. Sebab mula KKM ada di sana, saya minta ubat paracetamol untuk saya makan dan saya rasa saya macam takut sebab simptom-simptom tu macam okay, demam, cirit-berit dan sebagainya. Dan kebetulan saya pun mengalami diarrhea ketika itu, tapi saya tak makan. Saya makan ubat malam tu, saya rasa saya menggigil malam tu makan ubat. Dan alhamdulillah tugasan malam tidak ada pada masa itu kerana PUS tidak ada muncul pada waktu malam. Dan saya rehat untuk malam tu makan ubat dan saya tidur. Dan alhamdulillah pagi esok, sebab kami setiap hari apabila turun daripada tempat penginapan untuk bertugas, kami diminta untuk mengambil suhu. Mengambil suhu dan memakai mask dan makai mask, dan sekiranya suhu tak lepas dan kami tidak
berpeluang untuk bertugas lah. Alhamdulillah saya cuak masa nak ambil suhu tu sebab saya rasa saya demam malam tu. Dan alhamdulillah masa saya nak berlaku saringan suhu, suhu saya bawah normal lah, maksudnya normal. So saya kata alhamdulillah, maksudnya saya tak ada, saya demam malam tadi je, demam mungkin demam penat ke apa, Allahu a'lam lah. Dan saya terus pergi ke tempat tugasan dan tugasan seperti biasalah. Maksudnya perasaan tu bercampur baut tapi dengan sokongan kuat daripada keluarga dan daripada kawan-kawan sendiri. Kawan-kawan saya hantar makanan untuk memberi sokongan moral kepada saya. And then daripada pihak universiti juga dan pihak agensi semua. Agensi semua mengambil tahu semua perkara di mana kami seperti sesuatu keluarga di situ. Dan alhamdulillah semangat tu ada. Dan saya kekallah di pusat kuarantin sehingga selesai kerja saya di sana. Okey, baik eh. Jadi ada masa trauma juga eh. Ya, betul. Takut dijangkiti oleh COVID eh. Macam saya di rumah pun bila demam batuk pun kita tak jadi frontliner pun dah rasa risaunya, apalagi kalau frontliner. Saya sebelum tugas frontliner tu ada saya pergi ke pasar raya untuk membeli barang. Sebelum saya berada pelayanan. Pada masa first time nak keluar rumah tu, saya rasa menggigil, sejuk. Sebab tak pernah keluar lama-lama, nak pergi ke supermarket. Nak pergi supermarket. Bila mengambil suhu, yang ambil suhu tu, suhu saya masa tu 34.5. Punyalah saya takutnya untuk keluar berjumpa dengan orang sekeliling. Tapi apabila saya ditugaskan di pusat kuarantin, perasaan tu bermula dengan takut dan akhirnya saya rasa saya cekal kerana memang itu tugasan. Walaupun saya macam mana pun saya kena bertugas juga di pusat kuarantin dan berhadapan dengan benda yang saya tidak nampak. Dan hanya tawakal je lah. Kalau kena reda nak buat macam mana, tak kena alhamdulillah. Dan kami sentiasa berjaga-jaga kerana sekiranya salah satu petugas di situ mengalami sindrom ataupun positif, dan kami diminta membuat saringan sebab kami bertugas dalam satu pasukan yang sama. Dan ada jugalah yang kita kena membuat saringan kerana direct contact dengan orang yang mengalami mendapat positif COVID-19. So kami terpaksa berjaga-jagalah dari segi sekiranya para petugas dijangkiti, agaknya kami agak lumpuhlah kekurangan sokongan dan tenaga di situ. Dan kami agak sangat berjaga-jaga dari segi pemakanan dan segalanya. Baik, itu menunjukkan sokongan keluarga, sokongan rakan-rakan sekerja itu penting dalam menyokong apa ni, emosi, kekuatan mental, spiritual dalam frontliner meneruskan tugasan di lapangan. Baik, saudari Syairah, frontliner sebagai sukarelawan, dalam awal sebelum kita live tadi ada sebahagian foto dan juga video dikongsikan bagaimana saudari juga turun ke lapangan membantu golongan B40, golongan ASNAF. Kalau di Afghanistan, kerajaan mereka tidak dapat menyalurkan bantuan kepada golongan miskin dan mereka mengadakan tunjuk perasaan menyerang polis, frontliner-frontliner, berbeza dengan negara Malaysia. Cuma bagaimana dorongan yang diperolehi ataupun inspirasi untuk menggerakkan inisiatif KKD, kit kebersihan diri dan juga BBD, bantuan bekalan dapur ni kepada golongan yang disasarkan, sebab dengan cabaran COVID yang kita tak nampak, kita rasa risau tapi dengan kemiskinan, dengan keputusan bekalan ini juga menjadi satu cabaran, ancaman kepada golongan-golongan yang tertentu. Jadi mungkin boleh kongsikan sedikit pengalaman saudari dengan pelbagai warna-warni golongan yang perlukan bantuannya. Bagaimana saya terdorong untuk menggerakkanlah inisiatif untuk bantuan tu. Jadi apa yang saya boleh cakap kat sini, sejujurnya saya baru-baru ni kita macam yang kalau semua dapat tahu yang tergempa berita, bukan berita lah, isu tentang Ustaz Abid Liu. Sejujurnya saya sangat jealous lah dengan perwatakan Ustaz Abid Liu yang sebagai seorang pendakwah yang dikenali ramai. Tapi dia seorang Chinese lah, Chinese yang mu'alaf.
tapi dia mampu untuk membantu ramai orang. Sedangkan saya ni Muslim tapi tak mampu untuk membuat macam mana Ustaz Abiliu buatlah. Jadi saya sangat terkesanlah dengan dakwah Ustaz Abiliu tu. Sebab dia Ustaz Abiliu ni dia masuk ke bawah jambatan, dia pergi ke hutan-hutan cari dekat pelosok-pelosok mana pun dia akan cari keluarga yang tak mampu ni. Macam ada yang keluarga yang mempunyai anak ramai, satu rumah duduk sampai 10-20 orang tapi tak mampu untuk menyediakan rumah yang besar dan rumah yang selesa lah untuk dia diami. Jadi apa yang Ustaz Abiliu ni buat, dia menyediakan rumah sewa untuk didiami oleh keluarga tersebut dan membayar duit sewa rumah tu sendiri dengan bantuan dia. So ni antara salah satu manfaat lah yang saya sangat terinspirasi bila saya lihat dia buat macam tu. Sebab saya hanya mampu untuk untuk salurkan je, untuk menyampaikan bantuan daripada orang lain untuk kepada keluarga tu. Saya sebagai pengantara saja, bukannya duit tu bukannya duit saya, maksud saya. Jadi saya rasa di waktu begini menjadi tanggungjawab saya sebagai Muslim, sebagai manusia untuk melaksanakan satu inisiatif yang dapat membantu, tak kira lah agama apa, bangsa apa, kita bantu je semua orang, walaupun Chinese, Indian, Melayu apa semua, tapi kita bantu. Macam murabi saya pun selalu berpesan tentang Allah bagi kita banyak, Allah telah bagi kita kuasa tangan, kuasa kaki, tubuh badan yang sihat, akal, fikiran, semua kita dah digunakan dengan yang sangat sempurna. Jadi saya rasa ini adalah cara, jalan yang terbaik untuk saya gunakan segala kuasa tu dengan sebaik-baiknya, dengan cara yang yang bermanfaat lah. Jadi tambahan pula, bila saya melihat Ustaz Abiliu dan rakan-rakan NGO lain yang membuat perkara-perkara tersebut, saya terinspirasi dan ini menjadi salah satu minat saya untuk berada di lapangan bersama. Dan benda yang saya paling puas hati bila kami bagi bantuan, kami dapat senyuman yang sangat manis, senyuman yang sangat lebar daripada penerima bantuan tu, yang menunjukkan yang mereka sangat happy lah dapat bantuan tu. Jadi itu menjadi salah satu penguat untuk kita, walaupun berhadapan dengan pelbagai cabaran macam polis dengan APM ataupun doktor. Tak dinafikan lah cabaran tu pasti ada, banyak cabaran yang kita hadapi walaupun kita berada di rumah. Even kita sebagai rakyat biasa yang tinggal di rumah pun, kita cabaran kita untuk mengawal nafsu kita untuk keluar rumah, untuk pergi pergi jalan semua. So ini menjadi salah satu cabaran untuk kami lah, untuk untuk mengawal kita punya inisiatif ni. Jadi saya rasa itu saja yang, bukanlah itu saja, maksud saya itulah sedikit yang saya terdorong ataupun saya terinspirasi lah dengan apa yang mereka lakukan untuk saya buat sama untuk menjalankan DVD dan KKD ni. Saya rasa baik. Itu saja. Terima kasih. Dikala mahasiswa semua terkurung di rumah, mengikuti kuliah online, tapi saya ram mengambil inisiatif untuk turut sama-sama membantu bersama dengan frontliners yang lain, membantu golongan yang tertindas ataupun yang terpinggir yang tidak diberikan perhatian. Baik, kita berada di penghujung. Kita bagi ruang kepada setiap panelis untuk buat rumusan daripada tajuk kita, cabaran barisan harapan berkhidmat kepada komuniti. Mungkin ada kata-kata akhir. Ada satu soalan yang dilontarkan oleh rakan Facebook kita, saudara Zabri, apakah cabaran yang dihadapi oleh sukarelawan? Tadi mungkin dah diceritakan sedikit oleh saudari Syairah, kalau nak tambah balas boleh. Okey, kita minta kepada Tuan Muhaimin untuk berikan rumusan dalam tajuk pembincangan kita hari ini. Okey, pertama kali saya ucap terima kasih kepada Cik Izwan Suhada
kerana bagi ruang kepada saya untuk mewakili PDRM untuk bercakap mengenai frontliner. Okay, saranan saya kepada seluruh rakyat Malaysia agar patuhilah arahan yang diberi oleh kerajaan agar kita semua sentiasa terjaga dan terhindar daripada penularan kes COVID-19 ini atau coronavirus. Dan bantulah semua frontliner untuk mengengkang lagi masalah yang berlaku ini. Okay, sebelum ni saya rasa kes macam ni tak pernah berlaku dekat Malaysia dan saya rasa rakyat Malaysia pun baru kali pertama rasa terkurung macam ni PKP ni. Okay, jadi biasakanlah diri selepas ni mungkin kita akan sentiasa terkurung lagi sebab kes COVID-19 ni dia takkan berhenti macam ni saja. Dia akan terus cuma mungkin akan diberi kelonggaran oleh kerajaan macam yang kita rasa sekarang PKP 5 ini. Okay. Jadi saya harap semua rakyat Malaysia agar patuhi arahan yang diberi oleh kerajaan dan beri kerjasama kepada semua frontliner. Tuan Muhammad, ada satu soalan tambahan daripada Hafizah Hitomi ni. Dia tanya apa cabaran paling kuat untuk semua frontliner ni? Mungkin ada satu momen yang susah nak dilupakan, mungkin boleh kongsikan. Momen yang paling susah dikongsikan tu macam keadaan cuaca. Kadang kita orang ni, yelah tengah-tengah panas, pegang senjata tengah-tengah panas, tiba-tiba hujan, still terpacak lagi waktu hujan pun dengan basah semua. Kadang-kadang baju yang kita orang, kasut kita orang yang kita orang kerja tu, besok pun kita orang pakai itu lagi. Basah semua, tak sempat basuh. Lepas tu cabaran dia lagi dengan cabaran dengan gelagat orang awam lah. Macam-macam gelagat orang awam. Dan sebahagian daripada kita orang punya team ada juga yang terkena. Bukan terkena, macam suspek lah, suspek. Tapi bila dah dikuarantinkan, memang positif, negatif lah. Alhamdulillah. Tak ada. Sebab ada yang demam semua, mungkin macam Puan Latifah cakap. Memang semua akan rasa macam tu sebab kita cuaca yang agak berubah dan masa kerja yang tak menentu. Jadi cabaran-cabaran tu, alhamdulillah warga PDRM dan juga frontliner yang lain dapat mengatasi atau dapat mengharunginya. Baik. Terima kasih kepada Tuan Muhammad. Okey, kepada Puan Latifah, kata-kata amanat kepada rakan kita di luar sana. Dia mungkin boleh respon terhadap soalan yang ditanya oleh Puan Hafizah tadi. Cabaran paling kuat sekali. Okay, first of all, saya nak ucapkan terima kasih kepada Comnet kerana memberi peluang dan ruang untuk saya dan rakan-rakan berkongsi pada pengalaman semasa PKP dan tugasan kami. Saya rasa cabaran dan yang paling kuat, saya rasa cabaran kuat ialah berhadapan dengan emosi dan mental sendiri. Kerana kita kena kuat sebab sebelum kita menolong orang lain, kita kena bersedia dulu untuk menolong diri sendiri. Di mana apabila kita tidak kuat, segala anasir negatif dan segala prasangka semua akan datang. So maka dengan tu mental dan emosi kita kuat kerana kita berhadapan dengan musuh yang tidak nampak. Dan kita sentiasa berjaga-jaga dan kita mengambil langkah sangat berjaga-jaga apabila bertemu dengan semua orang. Yang mana kami selalu mensanitize tangan dan semuanya, dan kami cabaran paling kuat juga apabila selesai memakai suit PPE untuk melakukan tugasan. Dan saya rasa masa tu bila buka semua baju PPE tu, suit tu, dan saya rasa baju yang saya pakai dalam dan kasut semua basah lencun. Memang tak ada maaf lah untuk macam mandi. Dan letih tu memang sangat letih dan muka saya masa lepas tu memang birat sebab pakai mask dua lapis. And then memakai segala PPE yang ketat. Dan kena plaster lagi supaya tiada ruang-ruang di sini supaya terdedah. Dan kerana safety yang dibuat segitu rupa dan tugas saya yang lama dalam satu sesi dan menyebabkan kita kena kuat. Bila kita rasa kita lemah dan segala penyakit ataupun segala tangan positif akan buatkan diri kita sangat lemah lah.
So maksudnya kita kena bersedia dengan apa yang berlaku. Walau apa yang datang, kita kena bersedia dari segala apa pun rungutan atau pada penghuni pusat kuarantin yang mengadu berbagai-bagai kerenah, kita kena berhadapan dengan situasi yang normal supaya kita tidak rasa kita memudahkan orang lain. Kalau kita tidak boleh membantu orang lain sepenuhnya, kita boleh memudahkan urusan orang lain supaya orang lain rasa diri mereka tenang dan kekal di pusat kuarantin. Kerana 14 hari tidak singkat. 14 hari duduk dalam satu bilik terkurung, kami faham perasaan itu. Dan kami cuba menyelamilah mereka di pusat kuarantin. Kami memberikan segala khidmat yang boleh diberikan kerana kami cuba menjaga diri kami, diri mereka dan diri orang lain supaya semuanya berada dalam keadaan selamat. Maka saya rasa untuk para masyarakat di luar, sentiasa berjaga-jaga dan patuhi segala peraturan dan undang-undang. Jarakkan sosial sangat penting, memakai mask sangat penting, melakukan sanitizer sangat penting. Kerana dengan berlakunya demikian rupa, kita praktis selalu, insyaAllah kita cuba menyelamatkan diri kita, keluarga dan orang di sekeliling kita. So, maksudnya kita jaga diri kita, sesama kita lah. Kita jaga kita, eh? Yes. Ya, terima kasih kepada Puan Najibah. Saya pergi keluar rumah beli barang dapur kan pakai mask protection. Pun dah rasa berbirat dekat telinga. Jadi tak terbayang lah kalau kita pakai dua lapis yang ketat. Tidak ada berlakunya ruang-ruang untuk masuk, sebab kita kan pakai mask dan kita pakai face shield. Supaya tiada berlakunya macam jangkitan secara direct lah. So maksudnya para peran lainnya sekarang bertugas masa bulan puasa ni, saya sangat selut kerana bulan puasa lagi mencabar, kerana ialah keadaan bulan puasa tidak boleh makan dan minum. Dan walaupun memakai PPE itu juga kami tak boleh makan dan minum, apatah lagi bulan puasa. So maksudnya buat kata Syahira tadi, bukan saja yang bertugas di pusat kuarantin dan jalan raya sebagai peran lainnya, kita juga yang di rumah boleh jadi lain untuk keluarga sendiri dan orang lain. Sebab kalau kita menjalankan tanggungjawab dan mematuhi undang-undang, seolah-olah kita juga sebagai pengekang daripada virus ini menyebar kepada orang lain. Maksudnya kita jaga diri masing-masing peran liners, semua boleh jadi peran liners. Saya rasa sebab kita menjaga diri semua orang pada masa sekarang ini. Baik, terima kasih kepada Puan Najibah. Saudara Syahira, ada beberapa soalan. Mungkin soalan ini berkaitan dengan kaitan sukarelawan siswa. Saudari sukarelawan siswa, mohon buatkan rumusan terhadap tajuk ini. Dan juga ada Afiqah Damia tanyakan tentang bagaimana nak yakinkan keluarga kita untuk turun ke lapangan. Kadang-kadang keluarga risau, risau nak memberi keizinan untuk takut ada risiko yang lebih besar. Kemudian bagaimana Syahira sebagai MPP, sebagai apa nama pimpinan siswa, pelajar cemerlang dari segi akademik juga mengambil kesempatan untuk menjadi sukarelawan ketika mahasiswa yang lain-lain ni tunggu bantuan kerajaan RM200 kan, VPN, tunggu bantuan terkandas nak dapatkan tiket percuma, tetapi ada inisiatif yang digerakkan sendiri oleh Syahira. Silakan. Okay, macam mana nak yakinkan keluarga dengan apa yang kita lakukan? Kalau bagi Syahira, apa yang kita lakukan, kalau kita rasa benda tu betul, selagi benda tu betul, selagi tu ibu bapa kita insyaAllah tak akan larang. Sebab tak dinafikan ada setengah ibu bapa yang melarang disebabkan takut akan bahaya keadaan persekitaran di luar. Macam kalau contoh sekarang, bahaya untuk resiko untuk dijangkiti dengan virus tersebut lah. Tapi apa yang Syahira rasa, kita sebagai anak ataupun sebagai orang yang ingin membantu, kita cuba untuk approach parents kita untuk bagi tahu apa yang kita nak sebenarnya, kenapa kita nak buat macam ni. Macam contoh, kita nak bagi bantuan kepada keluarga, 10 orang keluarga, tapi mak ayah kita larang. Dan kita cakap lah, kenapa kita perlu buat macam ni? Kenapa, apa pros and cons dia yang kita kena tu? Kalau mungkin kalau kita tak buat dengan cara ni, mungkin keluarga tu tak makan seminggu. So kita kena yakinkan ibu bapa kita macam mana, apa yang kita buat ni. Kita tak boleh nak
oh ibu apa tak pergi, okey takpelah, tak ada rezeki. Tak boleh macam tu, kita kena cuba usaha untuk approach. Memang setengah ibu apa tak dapat dinafikan lah. Macam saya pun dulu, pengalaman saya turun ke lapangan untuk ke Thailand. Mak dengan ayah saya larang untuk pergi ke Thailand disebabkan macam kita tahu di Thailand banyak kes-kes yang berbahaya lah. Tapi bila saya cerita balik dekat mak saya kenapa saya perlu pergi, kenapa, mak saya macam sikit-sikit lah dia bagi. Mungkin dia tak lepaskan, dia tak yakin dengan kita, tapi dia boleh bagi permission tu dengan rela hati lah. Jadi apa yang saya nak cakap kat sini, keizinan daripada orang tua ataupun ibu bapa kita sangat penting lah untuk kita pergi. Kalau ibu bapa betul tak bagi pergi, kita mungkin boleh cuba untuk kawan-kawan yang satu kumpulan yang kita, teammate kita untuk beri macam kontak dengan ibu bapa kita ataupun datang ke rumah untuk memberitahu, untuk meyakinkan lagi ibu bapa dengan apa yang kita buat ni lah. Untuk kita menggunakan lah rakan-rakan yang rakan seperjuangan kita dalam satu kelompok kita, dalam satu teammate kita. Jadi kita gunakan kawan-kawan kita untuk meyakinkan keluarga kita. Jadi mungkin kita tak dapat nafikan lah yang ibu bapa ni sayang. Ibu bapa mana je yang tak sayang anak-anak dia, walaupun anak dia seorang, 10 orang. Even 10 orang, anak dia 1 sampai 10, anak yang mana je dia tak sayang. Anak dia buat perangai, sepakan rumah, pecah pintu, mesti ada sifat kasih sayang anak-anak, ibu apa terhadap anak-anak tu. So saya rasa saya rasa saya dah menjawablah soalan untuk Afika Damia tu. Jadi untuk rumusannya, walau siapa pun kita, walau di mana pun kita, kita perlulah sentiasa mengikuti arahan kerajaan, walaupun daripada PKP jadi PKPD, lepas tu jadi PKPB, PKPD, PKPD, PKPBD, PKPBD. Dan nanti mungkin akan jadi makin lagi panjang, tapi macam saudara Hairul Mohaimi tadi kata, mungkin benda ni akan jadi lagi panjang sebab virus ni tak dapat dihentikan begitu saja. Tak dapat, oh hari ni kes dah kosong, okey dah berhenti. Dia mungkin akan ada lagi yang yang kita tak nampak. So macam yang lain dah, yang macam panel yang lain berpesan, jaga, duduk di rumah, jaga diri kita, jaga kesihatan kita, dan sentiasa ikuti arahan kerajaan lah. Itu saja. Baik, terima kasih kepada semua panelis. Terima kasih kepada Tuan Muhaimin, terima kasih kepada Puan Latifah dan juga saudari Syairah kerana sudi berkongsikan pengalaman dan juga pandangan cabaran ketika sebagai barisan hadapan. Sehingga kita kena belajar daripada negara Taiwan, kesnya yang kena COVID rendah dan juga kematian hanya melibatkan 6 kalau tak salah saya. Jadi maksudnya kita kena bersedia untuk men-setting kelaziman baru, new norm, kekalkan penjarakan sosial, walaupun kerajaan telah memberi sedikit kelonggaran, tetapi kita kena bersiap siaga untuk memastikan diri dan keluarga kita berada dalam keadaan kesihatan yang paling baik dan membantu mengurangkan beban frontliner kita semua. Terima kasih semua. Kita jumpa lagi dalam forum komuniti tadi pada hari esok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Izwan. Ya. Yeah.